Assalamualaikum. Baik, kembali lagi bersama Cikgu Om dalam channel kita Dua Je Cikgu Om. Baik, kali ini Cikgu Om akan bagi satu tutorial mudah dan ringkas panduan untuk guru-guru bagaimana cara untuk login ke Google Classroom melalui Google Chrome tanpa ada sebarang konflik. Baik, selalunya daripada pengalaman cikgu-cikgu, apabila menggunakan Google Chrome untuk kita login ke Google Classroom, terutamanya jika cikgu ada banyak akaun Google, dia akan berlaku kekeliruan ID dan password. Yang satu lagi, apabila kita browser dekat carian Google, dia akan bagi banyak senarai Google Classroom. Jadi kita tak tahu mana satu kita nak select, kan? Kadang-kadang kita select tu dia banyak-banyak sangatlah benda yang tak betul, kan? Okey, baik. Jom kita teruskan dengan tutorial kali ini. So, simple dan mudah dan dapat membantu guru-guru senang untuk akses ke Google Classroom. Baik, yang pertama sekali mesti masuk ke Google Chrome seperti biasa. Baik, di sini Cikgu Om akan maximizekan supaya senang nak nampak. Baik, ini cara yang Google Chrome yang biasa. Kita tengok di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan sebaris dengan search bar. Ada satu account ya. Account ni account yang bukan menggunakan ID yang KPM beri ya. Kita guna account Google kita sendiri. Okay. Jadi apabila di sini defaultnya tu dan di sini selalunya account ni akan ikut di atas lah. Okay, selalunya begitu. Baik, untuk memulakannya kita perlu klik account ni. Klik. Dan akan keluar satu paparan begini. Jika cikgu ada banyak akaun Google, dia akan senarai panjang ke bawah. Jadi cikgu perlu scroll lah hingga berjumpa dengan perkataan add. Okay, ada tambah di sini. Kita klik di sini ya cikgu. Okay, baik. Apabila klik di situ, akan keluar satu paparan. Ada banyak ikon, objek-objek ya, untuk kita identifikan. Kita punya Google Chrome ya. Baik, di sini kita perlu letak nama. Okey. Nama nama cikgu Om pilih Google Classroom lah. Google Classroom. Okey, baik, Google Classroom. Kemudian pilih icon. Icon di sini cikgu Om berkenan dengan melon ni. Okey. Dan di sini kalau cikgu perasan kan, dia ada satu kotak untuk kita tick. Okey, dia minta kita, kalau kita nak shortcut ni ada dekat desktop, jadi kita tak payah lagi nak mencari kat mana folder dia kan. Jadi kita just klik di sini. Ya. Jadi apa yang kita buat nanti carian Google Chrome ni akan ada di desktop komputer kita. Okey, kemudian di sebelah kanan ada button add berwarna biru, klik di situ ya, button add. Okey, add. Okey, make Chrome your own. Maksudnya kita identiti sendiri. Okey, kita ada identiti Chrome kita sendiri. Get started. Kemudian di sini dia ada beberapa bookmarks lah yang kita boleh add kan. Tambahkan kat kita punya Google Google Chrome kita nanti. Tapi sini kita boleh pilih, banyak lagi pilih kan, tapi Cikgu Om rasa memadai dengan ni. Dan lagipun tetapan ini kita boleh buat kemudian pun boleh kan, kita bertambah kemudian. Okey, apa yang perlu kita buat? Next. Okey, dah next, pick a background. Jadi kita boleh pilih background, mana-mana background yang sesuai. Hanya ada 5 di sini, Cikgu Om pilih yang ni, art. Okey, next. Dan ini kita perlu continue untuk kita dapatkan bookmarks. Okay, continue. Ya, yeah, di sinilah apabila keluar paparan ni, di sinilah kita perlu letakkan email yang diberikan oleh KPM kepada semua guru dan juga semua murid. Okay, kita masukkan. Kalau ada kat mana-mana yang kita boleh copy paste, just copy dan paste kat sini. Tetapi untuk Cikgu Om, Cikgu Om perlu type lah. Cikgu Om perlu type G. Kalau guru dia mula dengan G ya. G 106.
Okey, masukkan password. Okey, next. Okey, dia minta kita untuk sama ada kita nak link atau tidak data kita dengan akaun ni, okey. Link data. Okey, turn on. Okay, mesti kita kena turn on, okey. Yes, I'm in. Okey, cuba kita tengok di sini. Sekarang dah menggunakan akaun email yang diberi oleh KPM, email KPM kan, dan yang email yang tadi hanya menjadi guest lah, other people di sini, okay. Still boleh, kita boleh twist lagi ya. Baik. Dan kita buat carian di search bar ni. Kita buat carian untuk kita buat bookmark. Tengok di sini belum ada bookmark Google Classroom kan, okay, jadi kita cari di sini bookmark ni, kita cari Google, tu dah keluar pun, Google Classroom, okey, kita klik di situ, klik di sinilah, di sini yang sepatutnya Google Classroom dot classroom.google.com kan, okey, kita klik. Ini nampak, kalau kita guna default tadi adalah account KPM, terus dia akan masuk ya, ke kita punya Google Classroom. Baik, ini Google Classroom Cikgu Om. Cikgu Om dah remove banyak kelas untuk kita tunjukkan di sini. Okey, kemudian bila kita dah masuk sini, kita boleh bookmark. Okey, kalau cikgu perasan, tengok sebelah kanan bersamaan baris dengan search bar, ada satu bintang. Bintang ni adalah bintang bookmark. Bookmark tu maksudnya kita tandalah page ni, untuk nanti senang kita nak masuk untuk ke lain kali. Okey, bila kita just click bookmark saja, kita akan dapat tengok kan. Okey, bookmark, dan sini kita boleh pilih, nak cikgu ubah sikit gambar ya. Ubah sikit gambar. Sudah. Okey, sini kita boleh tukar nama nama dia eh. Macam di sini tulis classes. Ada cikgu Om tak nak classes, cikgu Om nak tulis Google Classroom. Okey, apa-apa boleh. Ini yang memudahkan cikgu-cikgu untuk mengecam. Okey. Kemudian foldernya bookmarks bar. Okey, tetap di situ. Okey, klik done. Okey, nampak tak? Di sini dah ada kan? Jadi kalau kita klik tu nanti mudahlah. Okey. Sekarang ni kita tutup dan kita cuba buka semula. Apa yang berlaku? Sama ada atau tidak Google Chrome kita ni di desktop. Okey, jom kita tutup. Nah, ini yang tadi ya, yang asal. Okey, ini adalah carian Google yang asal. Baik. Mari kita tengok di sini. Kan ada ni, ada tiga. Ini Google Chrome yang asal yang sebelum kita buat apa-apa. Kita klik tengok apa yang ada kat sini. Okey, ini adalah Google asal, masih menggunakan akaun biasa, akaun kita yang bukan KPM punya. Tutup. Kita tengok yang ni pula. Memang tertera di situ Syahrul Mendi Awang. Okey, nama Cikgu Om lah tu. Okey, kita tengok ini adalah yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi kan ada bookmark sini. Dan di sini juga menggunakan akaun KPM kan. Okey, kita tutup dulu. Tengok yang satu lagi. Ini apa ni? Yang ini sebenarnya yang lama. Okey, yang ini kita boleh delete terus. Kita boleh delete. Kita boleh delete. Klik kanan. Kita delete. Kita tak nak lagi. Okey, dia mengganggu. Di desktop kita banyak sangat kan. Terlalu ramai. Terlalu banyak. Okey. Okey. Jadi apabila kat desktop kita macam ni, apabila nanti cikgu-cikgu buka je PC ataupun laptop, kat mana? Kalau nak buat carian biasa, carian yang macam selalu-selalunya kita nak ni, kita boleh je boleh ni kalau kita tak nak melalui akaun KPM kan. Ni macam biasalah kita buat carian kat sini kan, apa-apalah kita buat.
Okey. Kemudian kalau kita nak menggunakan Google Classroom, nak buat cara menggunakan akaun KPM, sini. Sama macam Google Chrome, biasa juga carian dia. Cuma yang ini kita guna Google Classroom. Jadi banyaklah rekod kita penggunaan dia. Boleh pilih terus di sini. Ataupun kalau kita nak type Google Classroom pun boleh. Ataupun di sini lagi mudah. Sebab dia dah memang ada dekat bookmark bar ni kan. Okay, klik je. Okay, klik. Terus dia akan masuk direct. Terus ke Google Classroom. Okay, nampak mudah. Kenapa dia direct? Sebab kita dah defaultkan account KPM. Yang kita memang guna untuk register Google Classroom. Okay. Jadi kita bolehlah buat tugasan-tugasan kita. Nak buat kelas, nak buat assignment. Kongsi dengan, share dengan anak murid kita kan. Okay, Kak Om tutup. Jadi Kak Om harap. Okay. Berkongsi Kak Om kali ini dapat membantu memudahkan kerja cikgu-cikgu untuk masuk ke Google Classroom dan kita buat kelas melalui Google Classroom dengan anak murid kita. Okay, semoga berjaya. Bye.